Masukkan bumbu yang sudah di blender, teman-teman. Daun salam, daun jeruknya. Aku tumis supaya harum. Setelah bumbu mengeluarkan minyak, aku masukkan hatinya. Aku masukkan hati dan ampelanya. Hati ampelanya, teman-teman. Lanjut, aku masukkan ususnya. Setelah hati ayam dan usus masuk ke bumbunya, aku campur-campur lagi, teman-teman, supaya tercampur rata ya. Saya tuangkan air ke dalam masakan. Biar meresap ke dalam bumbu. Biar meresap ke dalam usus dan ati ampela. Selalu aku masukkan santan karanya. Tadi maaf nggak aku video.